Hey yo, hello anime lover, welcome back to Quick Review. Ya, gue baru aja nonton sebuah sequel dari anime Kakegurui yang di season 2 kali ini dinamai Kakegurui XX. Walaupun gue baru nonton 1 episode, akan tetapi gue sangat excited buat bahas anime ini secara singkat. Di episode awal langsung dibuka oleh pertarungan Jaba Miyumeko dengan musuh barunya, dengan permainan yang sangat mengerikan. Jadi, sebuah permainan yang dimana jika kalian benar memotong tali pemicu dari sebuah bilah pisau, maka sudah dipastikan kalian akan mengeksekusi jari kalian sendiri dengan bilah pisau tersebut. Mengerikan bukan? Ya, memang permainan judi yang seperti ini yang membuat Kakegurui selalu menarik untuk ditonton. Dan sekali lagi, gue akan mengatakan anime ini tidak pernah membuat gue kecewa dari seluruh episodenya. Karena di setiap episode selalu menampilkan pertarungan epik dan memicu adrenalin. Bukan hanya itu aja, jalan cerita anime ini juga mempunyai visi yang jelas dan gampang dipahami. Walaupun gue sempat bilang, di season sebelumnya tempo alur cerita dari Kakegurui season 1 sangat cepat. Akan tetapi, di season 2 kali ini dibuka dengan bagus dan jelas. Ada dua cerita yang mencakup di episode 1 Kakegurui S2 ini. Yang pertama, pertarungan Jaba Miyumeko melawan musuh barunya. Dan sepertinya ending cerita pertarungan ini sudah jelas ya. Dan yang kedua, ketua OSIS mengundurkan diri dan memanggil sebuah kelompok dengan nama keluarga besar Momobami. Momobami Kirari ingin mencari sosok ketua OSIS baru dengan cara melakukan battle royale dengan anggota OSIS yang lama. Atau mungkin dengan cara mengalahkan Jaba Miyumeko. I don't know lah. Well, yang jelas di episode pembukaan dari Kakegurui S2 ini sangat menarik untuk melihat Jaba Miyumeko melawan musuh-musuh barunya. Oke, karena gue ingin lanjut nonton Kakegurui, cukup sampai sini quick review kali ini. Jika kalian suka dengan video-video gue, silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Gue Kiman Zek, salam anime lover. Sayonara. Yeah.